Halo gamers, bersama gue Alan Guys, gue masih main game Mythic Samcock ya di video kali ini. Sebelum video dimulai, seperti biasa gue memperoleh video jasa top up gaming shop. Link ada di deskripsi yang pasti aman, terpercaya, dan lebih murah sekitar 20%-an ya dibanding kalau misalnya kalian beli in-game. Seperti itu ya guys ya, jadi langsung saja menuju ke doi kalau kalian mau top up guys. Nah di video kali ini, gue mau sedikit sharing atau bukan sharing ya, kayak mungkin sedikit curcol gitu ya, apa yang terjadi. Aduh, jujur gue malas banget drama sih. Intinya gini ya guys ya, gue akan kasih langsung gambaran besarnya aja. Namanya kompetisi lintas server itu ya di sini ya. Di sini nih kompetisi lintas server, kemarin tuh ada drama-drama lah di Sido, cuman gue malas bahasnya ya, gak mau ngasih panggung juga ke anak-anak toksik ngapain kan. Di sini gue cuman akan nyerang orang yang nyerang gue sih, sesimpel itu sih. Jadi lu bahas dendam aja, lu gak usah bacot, gak usah koar-koar, gak usah segala macem. Lu hajar, ya lu dihajar, lu hajar balik aja nih. Tapi ada beberapa hal yang membedakan. Kalau misalnya kayak gini dihajar nih gue nih ya, sama dari Lance, dari L gitu ya, 7TH Heaven, 51 menit yang lalu dihajar jebret, ya udah satu kali, ya udah itu mungkin bisa buat quest atau dia buat apa gitu, gue gak tahu juga sih jujur. Mungkin buat quest ya, karena kan ada quest di sini yang mesti suruh ngajar player gitu ya, di sini nih, di affairs ini nih kalau gue nggak salah ingat guys. Jadi misi ya. Nah di sini nih ada nih misi nih tuh, pakai segala macam nih. Ya ini Chengli lah, lu buat jalanin quest tuh masih Chengli kalau menurut gue. Tapi kalau sudah dinyerang sampai lu pulang ke rumah gitu ya, sampai lu pulang ke rumah ya, udah lu nggak usah banyak bacot, nggak usah bekuar-kuar, tinggal balas aja nih. Kayak gue contohnya di sini, gue diserang sama dia nih ya. Diserang sama tim utamanya, dia nyerang tim keduanya gua, diserang jebret sampai pulang tuh, sampai pulang kampung. Ya udah tinggal aja gua balik serang gitu ya. Terus gua serang tim duanya dia tuh, gua pulangin. Ya gitu aja, enggak usah berkoar-koar, enggak usah bacot, enggak usah segala macam. Ya emang namanya ini game perang ya, seperti itu udah. Enggak usah banyak bacot. Intinya gitulah ya. Jadi jangan ada yang tersinggung ya, gua enggak nyasar ke siapa-siapa ini ya guys ya. Gua enggak nyasar ke siapa-siapa, cuman please lah, be nice, lebih dewasa aja sih. Nah sekarang gue akan langsung bahas juga di atasnya laporannya. Ini ada saudara teman persekutu, Sworn Brother. Di sini gue join sama orang dari Redesus. Ini kalian bisa join ke guild kalian juga ya. Di sini dia ada nanti ada turnamen persaudaraan. Jadi sebenarnya kalau kalian pakai CP yang lebih kuat ini ya, seharusnya kalian akan lebih memungkinkan untuk menang atau dapat reward tambahan. Seperti cuman kemarin sih di guild gue udah pada penuh gitu. Jadi gue langsung aja masuk ke orang yang bikin. Untuk bikin ini Sworn Brother ini, lu perlu pakai 200 ingot guys ya. Nah di sini lu setelah lu di sini lu bisa like gitu, lalu like gitu ya. Nanti kalau dapat like itu lu dapetin poin-poin ini nih ya. Ini keaktifan saudara lu dapetin ini, yang notabene batu meteor itu nanti akan bisa kalian pakai untuk menyerang kota-kota di dunia ini. Gue masih belum ngerti sih menyerang kota di dunia maksudnya apa ya. Nah, disini terbatas mingguan, bintang-bintang jatuh dari langit masih menyala, dan menyerang kota waktu terbatas. Nah ini mungkin lebih bagus dibanding ini ya, karena di sini kan ada limitnya, yang ini nggak ada limitnya tuh ya beli. Yang ini ada limitnya. Atau kalian mungkin mau beli bingkai frame gitu ya, bebas tanya mana kalian aja guys. Seperti itu ya. Nah selain ini guys, kalian juga bisa dapat nanti di event ya. Di sini nih tuh ya, di sini ada saudara Taman Persik. Jadi ini kebukanya itu level 78 guys ya, 78 dia kebuka guys. Ya, level 78 kebuka nih. Jadi kalian cepet-cepetlah kejar level, jangan kebanyakan reroll. Nanti di 3 hari ke depan juga nih ada dunia nih, gue gak tahu nih apa nih, pembukaan server dibuka pada hari ke-22 tuh. Tuh ya, ini gue gak tahu nih, maksudnya mungkin merger kah atau gimana kah, gue kurang tahu ya guys ya. Seperti itu. Nah sekarang kita menuju ke saudara mesin yang tadi. Setelah kalian ini, kalian like aja, bisa 5 kali satu hari gitu ya. Bikin itu pakai 200 ingot. Untuk yang nanti turnamennya mungkin nanti akan gue coba record untuk besok ya, karena ini kan masih satu hari ke depan nih. Nah sekarang kita langsung menuju ke eventnya nih. Di sini ada saudara Taman Persik, ini ada undiannya. Nah undiannya dapat kalau kalian selesaiin quest ya. Nah nanti nih ada serang 5 kali turnamen saudara tuh, menang gitu nanti dapetin ini. Untuk inilah intinya ya. Jadi kalau kalian punya guild apa teman-teman guildmate atau Sworn Brother saudara Taman Persik yang kuat, kalian pastinya akan dapat ini lebih banyak nih undiannya. Kita coba di sini ada red insignia 1, ada hero merah acak 1 nih ya. Kita coba aja ya guys ya, teori soal bersyukur nih guys ya. Setiap menyelesaikan misi saudara bisa dapat satu kali peluang. Kita tes aja dapatnya apa. Oke, dapatnya batu meteor. Lanjut, ada 4 kali kita coba. Firdaus Naga, wow lumayan ya. Ada yellow insignia juga, batu meteor lagi, dan yang terakhir set kantong, lumayan nih dapat ini nih ya.
Lumayan cuy, lumayan, lumayan sekali lagi ya. Nah ini juga ada 12 hari ya berarti ya, 12 hari. Nah ini gue gak tahu nih besok riset apa enggak ya. Kalau dia gak riset, wih mantap coy. Kalau dia sampe gak riset sih joss banget nih. Kalian makin banyak kesempatan bisa dapetin red insect sama hero red ya. Jadi langsung digaskui aja guys, langsung digaskui aja. Nah sekarang gue mau lanjut ke rekrut. Ini 5 kali. Ini gue ganti sih otomatis Sun Sanxiang ya. Zotai gue udah penuh juga, gue ganti aja sama Sun Sanxiang. Aduh gak bisa ganti Zhou Yu sih ya. Sun Sanxiangnya kita ganti mungkin Bulianxi aja ya. Atau dari Wei aja gitu guys. Kita naikin si Dian Wei gitu ya. Atau Dongchuo aja gitu ya. Gue galau sih anjir. Kayaknya Dongchuo aja ya dibanding. Atau Full Wu dulu lah ya. Fokus Full Wu dulu deh guys. Fokus Full Wu dulu guys. Tetap guys Sun Luban, Sun Sanxiang bintang 3, Bulianxi. Udahlah kita fokus Wu dulu aja ya. Teori soal bersyukur nih ada 70 guys. Ya di sini gue ada 272. Jadi gue pasti dapat hero merah. Cuman semoga gak red off aja nih. Kalau red off bete sih. Bete sih jujur. Bulianxi oke udah dapat 282 guys. Ya 282. Kita coba ke tank apa langsung aja. Langsung aja lah ya. Langsung aja lah guys. Oke, belum. Nah, berarti gue di PT nih dapet ya. Berarti dapetnya di PT, cuy. Nah, kalau ini baru kita keteng nih 8 kali ya. Let's go. Kita keteng secara cepat. Secara cepat, guys. 295, 296, 297, 298, 299. Nah, ini udah pasti nih. Anjir, kalau nggak dapetnya Sunce. Pahit sih, cuy. Jadi usah bersyukur ya. Api perang berkobar. Siapa kali ya? Sunce. Alhamdulillah. Ini dapatnya ini sekitar 60% ya. Jadi bisa 40% rate off coy. Gila. Oke ini nice. Sudah dapat. Kita tinggal tunggu lagi. Tunggu lagi. Kalau udah dapat yang ininya, kalian tunggu aja guys ya. Tunggu saja. Akhirnya gue bisa naikin Sunce gue cuy. Gila. Akhirnya bintang 3. Speechless kadang. Tapi ya seperti itu lah ya. Ya mainnya pelan-pelan aja, santuy aja, nggak usah dibawa stres, enjoy aja guys ya. Play kalau misalnya kalian free to play, enjoy, enjoy aja guys ya. Karena kadang juga nggak keluar duit apa-apa ya. Oke, mungkin itu aja guys di video kali ini. Semua fun, semua informatif. Jangan lupa buat subscribe sama komen, nyalain juga notifikasinya supaya kalian ketinggalan info-info menarik seputar game ini. Khususnya dari gue guys. Oke deh guys, Discord, link Discord ada di bawah. Bisa langsung nanti join aja di deskripsi ya. Free, bisa sharing-sharing di sana. Sepuhnya banyak guys. Oke deh, thank you for watching and see you next video. Bye.